semua takut, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala ni dia pelindung. Begitu dalam hidup kita ni banyak kali rahmat kita tak ada bila. Begitu juga dalam keluarga kita ni rahmat. Apabila ada rahmat ni bahasa tening keluarga. Kalau mari mawadah, rahmat mawadah. Kalau mawadah ni laki bini ni masya-Allah kasih saya. Nikah 20 tahun pun bahasa 2 tahun. Mawadah wa rahmah, patu sakinah. Ni tiga ni kalau buak-buak gi masuk gi, masya-Allah keluarga tu tening hidup. Nikah mari 20 tahun bahasa pun 2 tahun. Dok suka ngilah sama. Suka mari laki bahasa baru, bini masa dengan laki baru, tengok kasih saya tu heavy, tu mawadah. Kalau rahmat ni dia panggil berlindung, jaga Allah. Mawadah ni we kasih kepada tok laki, kasih bini kasih tok laki. Nikah mari 25 tahun bahasa pun 2 tahun, bahasa duk suka ngilah bahasa baik, ada khamsuk lah. Satu hak kita nak sekalinya ada rahmah, ada mawadah, pasal lagi sakinah tenang hati. Orang tu dapat tiga perkara ni dalam ciwit dia, payah ni ada penyakit semsal. Buku banyak hari ni orang penyakit semsal, rusing siapa seminggu dia panggil pahawak semsal. Naipak kata dia ni kena ke ubat lah. Tetapi kalau siapa ada rahmah, mawadah, sakinah, tak gonyai lah cara hidup dia pun, tak gonyai walaupun susah kali pun, tu hewi tenang. Hal ni tak gamal ni, rahmah ni kita tak gamal, nak ayat atau benar besar, tapi kita tak gamal, kita tak mikir. Ni Allah Ta'ala mengayat oleh surah ni, oleh surah Yasin, ayat Ha perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ni nak ayat atau Allah Ta'ala duk berdaun tu, duk rahmah. Ha Nabi Musa seperti juga dalam bahaya sekali, itu tempat selamat kali, biar we selamat. Ar-Rahmah Tuhai Ar-Rahim, Tuhai we rahmah dia, we kuamita, lepas tu bokpong jaga. Ini no ayat atau rahmah ni sangat penting. Patut orang nak dapat rahmah ni, banyak to'ak dengan Allah Ta'ala, banyak to'ak, banyak zikir, banyak jaga Allah Ta'ala tu, dapat rahmah ni. Ini yang paling mahal sekali, kita nak pergi beli, cari tak boleh, melainkan dengan amalan kita insya Allah Ta'ala.